Sekarang jalan aja ya. Hari yang ketiga kita masih ada kesempatan untuk nembak guys. Jadi kita hari ini mau nembak lagi guys ya. Kalau yang kedua Bimul nggak ikut kan. Saya sama Bikori. Nah, hari ini kita dapat kesempatan nembak lagi guys. Gimana Bi? Siap? Siap. Oh, siap lahir batin kalau Bimul. Dia karena dia mau dikirim ke ini. Udah siapkan 2 hari ya. Ke Pakistan. Oke okay, guys ya. Halo Pak, mau nembak lagi Pak? Ayo. Mau nembak guys. Jadi ini pengalaman yang luar biasa karena memang untuk latihan menembak di Yonif juga nggak begitu. Ada waktu-waktunya. Tapi kesempatan kali ini kita pas waktu kita di sini kita masih ada jadwal untuk pelatihan bagi siswa-siswa yang ada di sini untuk menembak. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menembak juga untuk latihan guys. Kita lihat hasilnya untuk hari ini guys ya. Apa? Pitching itu kita kelihatan ya. Di sini pas bawah titik tengah-tengah hitam gitu. Berapa satunya? Apa nih tadi? Itu bungulung ya? Mentok nih kan, kita tarik pelan itu pasti itu dia, jalan sampai mentok, pelan tahan, atur nafas, tarik pelan-pelan, atur nafas, tahan, 1, 2, 3 pam, nembak sini nanti rasain aja, narik rasa aja ini, pijirnya pijirannya nih pas di bawah jarum gitu ya. Untuk pegangan tangan kiri. Saya kira itu panas ini tadi karena memang ini yang dikunci di, magasinnya ya. Jempolnya tuh naik gini. Taruh di sini aja jempol, jangan enggak usah kayak gini kan. Kebanyakan gini kan. Taruh sini aja nih jempolnya. Ini di sini. Bam. Ya, siap, siap. Kan, Pak. Ini ya? Ya. Saya yang namanya yang hitam hitam ya. Iya. Coba lagi ya, tarik ya kokang ya. Pertama kasih ini di ini dulu nggak usah, udah kosong. Terbalik ya, tarik ya kokang. Bahkan ada apa-apa ya? Ini kemarin belum? Turun. Buka turun. Kunci. Buka kunci. Tahan. Perhatikan. Belasan di depan. Peranan, tembak. Buka kunci kalau itu. Kokang lagi ya? Ya. Lepas magasin. Dikongkang sekali.
petik. Nah, kunci. Dorong, Bang. Ya. Kayaknya kena deh sehari ini. Alhamdulillah. Habis selesai, kayaknya mantap. Alhamdulillah guys, jadi ini 4-3 aja, itu masih ada yang nembak guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih kenanya. Baik. Nah, itu aja guys, saya ya. Pas bidikannya. Terima kasih guys, kita lihat nanti hasilnya guys. Gimana? Kita lihat hasilnya guys. Dia mau ikut-ikutan saya guys. Oke, ya. Mau ikut, ayo ikut. Sama dengan Bapak ya, siapa ya? Dua ya, ini guys hasilnya. Ya, bolong tengahnya guys. Tinggal satu sih tadi mereka latihan. Tapi ini lumayan banget. Ini berapa ini? Berapa ini? Ada peningkatan, Bro. Berapa? 8-nya 3. 91. 51. Wah, tenang. Terakhir ini. Menang 1 poin dari saya, dari saya kemarin. Saya 84 kemarin. Pasang 10, 9, 10, 9, 8. Mantap. Gila. Ini adalah tim pada pakai kacamata paling bagus nih. Gimana kalau nggak pakai kacamata ya guys ya? Pakai kacamata bagus. Gimana serwaran ada? Alhamdulillah ya. Peningkatan bro. Peningkatan ya. Wah, nggak sia-sia beli topi ya. Nggak sia-sia. Topi di mana? Itu berapa mili kalibernya? Polos semua kelihatannya, tinggal perkenaannya kita itu aja. Masukin nih. Ya masukin. Oh masih cobain. Ganti bagasnya nih. Kongkang lepas aja, nggak usah ditanya. Lajur 1 bendera hitam, lajur 2 bendera merah. Pink bidik. Sama hitam itu. Iya, pink sama hitam merah lah. Terbidik. Tembak. Stop. 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 Stop dulu. Lebar lagi biar enak. Ini lebar lagi biar enak posisinya. Posisi darah lebih enak. Tahan, 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 tahan. Pesawat. Tahan. Ini pas benar. Ini kembali. Pas benar. Di sana ada penambal ya? Tidak ada. Wah. Yes. Pas makanya kosongkan. Kira-kira. Ya. Ini petik kunci. Petik dulu. Kunci. Dan. Kayaknya enggak ini. Salah ya tadi kayaknya. Salah kenapa? Salam bidik. Pulang ini itu lupa. Wah, ini hitam ge. Hitam dia. Benar-benar. Yang itu yang hitam ya punya Pak Mulyadi itu. Baca ini. Baca hizib dulu. Udah berapa ini? Saya lagi ya. Yang lagi ya. Gitu dia. Meteran saya. Kau besok khotbah.
Satu hari latihan nembak berapa? Ya 16 orang. Oh, 16. Wah. Hasilnya guys. Tadi orang lampu rumah itu. Enggak dibuang jauh-jauh mereka. Jarang datang dari jauh ya. Jawa ke sini kan, yang udah di settingnya. Dari setting dia. Tips 10 2 8 1 6 4 1 4 1 4 yang terakhir tadi. Oh gitu. Ini bagus. Ini 10 9 9 9 9 9 9 2 9 2 8, 1. Ini 3 3 3 9 3 8 1 8 1 1 1 masih ini menang ini. Masih menang itu ya. Karena ini ada 4. Iya ada 4-nya itu. Ya. Itu enggak sengaja tadi. Gimana closing? Alhamdulillah peningkatan dari syuting yang pertama. Iya, juara lah ya. Dari yang zong menjadi 10-2. Oke, itu tadi. Jadi hasilnya lumayan memuaskan, guys. Itu saja vlog saya untuk menembak part 3. Ini part terakhir, guys ya. Guys ya, part yang terakhir. Kalau ada kesempatan lagi mudah-mudahan lah. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi ini semua bagi yang lain, yang bagi yang mau belajar menembak juga itu salah satu trik. Oh, bagaimana cara memegang senjata, bagaimana menembaknya, guys ya. Itu saja. Ini hanya sekedar hiburan, guys. Hanya sekedar latihan saja, bukan profesional, guys ya. Ini hanya diberikan kesempatan oleh Yonip 143 untuk belajar menembak di sini. Terima kasih ya untuk Yonip yang sudah memberikan kesempatan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di vlog ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.